hari ini saya akan sedikit membagi pengalaman hidup saya, yaitu bekerja di kapal pesiar. Nah, di dalam kehidupan kapal pesiar ada istilah yang namanya banana. Nah, banana itu kalau di dalam kamus bahasa Inggris itu artinya pisang. Apa sih maksudnya ini? Kok ada pisang di dalam kapal pesiar? Nah, maksudnya banana atau pisang di dalam kapal kehidupan kapal pesiar ini bukan pisang yang harus kita makan seperti itu, tidak. Banana di sini maksudnya adalah teguran atau peringatan keras yang diberikan oleh majikan, tapi oleh orang yang berhak memberikan itu, misalnya adalah ketua section kita. Nah, seperti itu. Nah, banana ini biasa kita dapatkan jika kita benar-benar melakukan kesalahan yang sangat fatal dan keras sekali. Misalnya kita tidak mengikuti boat drill. Boat drill itu adalah rangkaian uji coba keselamatan yang kita adakan setiap satu minggu sekali. Kemudian kamar kita kotor, sangat kotor sekali ketika terjadi inspeksi. Itu kita juga mendapatkan banana. Kemudian kita melakukan kesalahan yang sangat berat sekali ketika kita ada di dalam section kita dengan tanggung jawab kita, tapi kita lalai. Nah, dulu saya pernah mendapatkan banana satu kali dari bos saya. Nah, kemudian banana itu ada tingkatannya. Banana terdiri dari 3 kali maksimal. Peringatan 1, peringatan 2, banana 2, dan setelah kita mendapatkan peringatan yang nomor 3, banana nomor 3, besok paginya kita langsung diberikan tiket pulang dan kita segera dipulangkan. Karena perusahaan tidak mentolerir kesalahan lebih dari 3 kali atau 3 banana.